Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke kita lanjut ya pembahasan kita hari ini adalah barisan dan persamaan beda. Kita mulai dulu dengan barisan. Jadi barisan. Biasanya itu disimbolkan dengan jadi, misalkan barisan A1, A2, A3, dan seterusnya. Yang kita lihat di sini barisan tak hingga, ya, barisan yang suku-sukunya ada tak hingga banyaknya. Jadi, bisa jadi dituliskan seperti ini atau dituliskan dalam notasi seperti ini. Jadi A, I, kemudian I-nya start dari satu Tuh. sampai dengan tak hingga. Nih kalau barisan tak hingga. Nah, atau bisa juga, jadi contohnya nih, satu setengah koma sepertiga seperempat ini ya Nah, atau bisa ditulis juga dengan 1/n di mana n-nya mulai dari satu sampai dengan tak hingga. Atau bisa juga cara penulisannya itu adalah disebutkan gitu ya barisan an ini tanpa indeks gitu ya, tanpa indeks itu eh, sudah cukup jelas untuk mengatakan bahwa n-nya mulai dari satu gitu, atau mulai dari nol, nanti tergantung ke keterangan berikutnya. Jadi misalkan ini ini dituliskan gitu an sama dengan seper n dengan n-nya besar sama dengan satu. Gitu. Ya, jadi ini nomor satu dan nomor 2 itu adalah dua barisan yang sama. Nah kemudian barisan itu bisa dipandang sebagai fungsi. Barisan dapat dipandang sebagai fungsi, sebagai fungsi. Ya, bagaimana melihatnya? Jadi barisan an yang sama dengan, yang formulanya adalah seper n untuk n besar sama dengan satu, ini dapat dipandang sebagai fungsi fn ini yang sama dengan satu per n, di mana domainnya itu bilangan asli, gitu. N-nya sama dengan satu, dua, tiga dan seterusnya. Kita bisa menuliskan seperti ini, atau bisa juga menuliskan n besar sama dengan satu. Karena kalau barisan itu sudah ini ya sudah lazim bahwa n-nya adalah bilangan asli. Jadi n besar sama dengan satu ini bukan berarti ada n sama dengan tiga per dua. Kalau sudah dikatakan barisan, berarti n-nya adalah bilangan asli atau bilangan cacah. Kadang-kadang ada yang startnya dari nol. Jadi seperti contoh ini ya fungsi fn sama dengan satu per n itu kan barisan an yang sama dengan seper n kalau fungsi biasanya kan kita selanjutnya berpikir grafiknya gimana gitu kan ya. Jadi kalau kita gambarkan tuh ininya grafiknya, grafiknya itu berupa titik-titik jadinya karena domainnya itu diskrit itu tidak tidak padat ya. Satu kedua itu kan ada jaraknya gitu kan. Dua ketiga ada jaraknya. Jadi grafiknya berupa titik-titik di N-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian katakanlah ini 1. Jadi ini N, gitu. ini F-nya. Nah, maka F1 kan 1, ya. Jadi ini. Kemudian F2 itu setengah. Ini. F3 sepertiga, F4 seperempat, F5 seperlima, gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi titik-titik yang semakin lama nilainya semakin kecil. Dia turun semakin lama penurunannya semakin lambat ya. Di sini di awal-awal penurunannya cepat gitu dari satu ke setengah, setengah ke sepertiga, Nah, makin lama dia makin lambat, tapi tidak pernah menyentuh sumbu mendatar. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan nih perilaku dari titik-titik ini, maka kita bisa punya intuisi bahwa barisan ini ketika R-nya semakin besar, maka suku-sukunya itu akan menuju nol gitu ya intuisi kita ya dari gambar kita punya intuisi bahwa si AN-nya nanti akan menuju nol ketika N-nya semakin membesar. Jadi dari dari gambar ini ini baru intuisi aja ya, belum dibuktikan secara matematis gitu. Dari gambar ini Kita dapat intuisi, intuisi bahwa an itu menuju nol ketika n-nya, ketika n-nya menuju tak hingga. Oke, kita lihat contoh barisan yang lain. Kalau yang ini kan barisan yang menuju nol. Ada lagi barisan Jadi, yang maaf, menuju satu. Ibu menginterupsi, Bu. Saya belum record ya. Uh, enggak, ya. Bu. Apa notes-nya delay banget. Di share screen-nya oh, delay. Okay. Oke. Coba ya sambil saya lihatin ya. nomor empat yang muncul ya dia sebentar ya sekarang saya keluar dulu coba ya oke okay. mm -hmm. delaynya lama sekali saya udah udah full screen ya sekarang baru muncul Nah, ya. Nah, sebentar ya. Saya si ada paket data enggak? Oke, okay, kayaknya lebih baik sekarang. Oke, okay, kita lanjut ya. Oke, okay, kita lihat contoh barisan lain. Kalau yang ini kan barisan yang makin lama dia makin mendekati 0, gitu. Nah, kita lihat barisan yang lain yang mendekati satu, misalkan itu ada barisan AN sama dengan N per N tambah 2. N-nya misalkan mulai dari 1. Nah ini kalau kita lihat suku-sukunya, beberapa sukunya. Itu A1 kan 1 per 3. Kemudian A2, 2 per 4 atau setengah. Kemudian A3, 3 per 5. Lalu A4, 4 per 6, jadi 2 per 3. Lalu A5, 5 per 7. Kemudian A6, 6 per 8, 3 per 4 ya ya anda lihat ya dia tuh eh, makin lama tuh makin makin naik ya ya kalau kita gambar di koordinat kartesius Kemudian di sini titik satu Nah, di sini titik satu kita lihat A1 itu 1 per 3, kira-kira di sini. Kemudian A2 setengah. Kemudian A3, 3 per 5. Ini kan udah lebih dari setengah ya. Dia ya, naik. Kemudian 2 per 3. Ini juga lebih dari 3 per 5. 3 per 5 0,6. 2 per 3 jadi lebih naik lagi tiket kita. Nah, nanti Anda kalau teruskan dia makin lama itu makin naik, tapi dia tidak pernah uh, tidak pernah mencapai satu. Jadi dia semakin dekat dengan satu. Ya, kalau yang atas itu semakin dekat dengan nol. Jadi kalau yang ini, yang ini tuh si nya menuju satu ketika n nya menuju tak hingga. Oke, kemudian yang kelima contohnya adalah AN sama dengan min 1 pangkat N. N-nya misalkan mulai dari 0 boleh ya. Tergantung ya, tergantung pendefinisiannya, tergantung yang membuat soal itu mau mendefinisikan seperti apa. Nah, maka kita lihat beberapa sukunya. Ya, asalkan asalkan terdefinisi aja gitu ya. Kalau misalkan AN sama dengan 1 per N, ini kan nggak mungkin ya N-nya besar dari 0. Karena kalau kita substitusi ke AN, N-nya sama dengan 0 kan tidak terdefinisi. Jadi, barisan itu biasanya startnya dari nol atau dari satu, gitu. Nah, beberapa sukunya ketika n-nya sama dengan nol, tuh, min satu pangkat nol, ya satu. Kemudian n sama dengan satu, min satu. Kemudian satu lagi, min satu. Begitu seterusnya, ya, bergantian gantian antara satu dan min satu. Jadi, ini kalau kita lihat di koordinat kartesius, ini satu dua tiga empat lima dan seterusnya kemudian di sini ada di sini satu ini satu kemudian di sini minus satu ini satu maka si hasilnya, kita mulai dari nol tadi ya. Nah, maka hasilnya itu berosilasi antara di sini, kemudian di sini, kemudian ke bawah lagi, lalu ke atas. nol tadi positif ya, salah saya. Balik. Di sini, Ya berosilasi gitu nilainya. Nah kalau berosilasi seperti ini berarti kan suku-sukunya itu tidak menuju ke satu nilai. Dia tidak menuju ke satu dan tidak menuju ke minus satu gitu. Kalau menuju itu kan berarti dia ada ada jarak yang cukup dekat gitu ya. Jadi nanti di ujung itu semakin lama itu jaraknya semakin dekat gitu dengan dengan yang mau dituju. Kalau ini kan enggak dia kayak lari-lari gitu kan antara satu minus satu satu minus satu. Jadi si barisan ini tuh tidak menuju ke suatu nilai. Jadi kita tidak punya, tidak bisa menuliskan seperti ini. Karena memang dia tidak menuju ke satu nilai. Oke, nah ini cara penulisan atau cara pendefinisian barisan dengan menggunakan formulanya secara Formulanya secara umum gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau mencari A10, kita nggak perlu cari A9 dulu atau nggak perlu cari A8 dulu, tapi bisa langsung hitung A10. Nah, ada lagi pendefinisian formula barisan dengan menggunakan suku-suku sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai barisan rekursif. Barisan rekursif. Jadi kalau kita mau hitung A10, kita harus hitung A9 atau atau A8 gitu atau bahkan A8 atau bahkan sampai A7 gitu. Jadi harus hitung dulu tuh dari 1 2 3 4 sampai ketemu dengan A10. Nah, contohnya contoh yang paling terkenal itu adalah barisan Fibonacci. Hmm. Barisan Fibonacci itu suku pertamanya kan didefinisikan satu, suku keduanya didefinisikan satu juga. Selanjutnya suku-suku berikutnya, si Fn plus satu itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Jadi Fn ditambah dengan Fn minus satu. Jadi pendefinisiannya secara rekursif menggunakan suku-suku sebelumnya. Jadi kalau kita mau hitung F10 gitu kita harus hitung dulu F3, F4, F5 gitu ya dan seterusnya. Kalau ini kan 1, 1 gitu kan. Kemudian ditambahkan 2, 3, 5, 8, 13, 13 tambah 8, 21. Ini udah 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang suku ke-9, 34, Nah, suku ke-10 nya 55. Nah, inilah cf si 10 Kita seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh barisan. Dan tidak semua barisan bisa ditulis formulanya secara bagus ya. Kalau ini kan kita bisa nuliskan nih formulanya tuh bagus gitu. AN sama dengan apa. Bisa jadi AR-nya itu harus dipecah gitu. Untuk n genap tuh seperti apa, untuk n ganjil seperti apa. Nah, atau memang nggak bisa uh, atau lebih rumit dari itu gitu. Formulanya lebih rumit dari itu. Nah, ini contoh barisan-barisan yang yang baik ya, yang bisa dituliskan formulanya. Nah, kemudian. Apa hubungannya dengan persamaan beda? Jadi, ini kan tadi barisan, ya. Nah, kenapa dihubungkan dengan persamaan beda? Nah, persamaan beda itu adalah persamaan beda. Itu adalah persamaan yang digunakan untuk mendefinisikan barisan rekursif. Nah, maka bentuknya itu nanti. Jadi, kalau misalkan misalkan NT ini adalah banyaknya parasit malaria pada saat T, pada saat T. Nah, biasanya kan pertumbuhan parasit itu kan bergantung kepada apa jumlah parasit pada saat t itu bergantung pada jumlah parasit pada saat sebelumnya gitu makanya dia cocok gitu didefinisikan dalam barisan rekursif ya bentuknya itu kita sebut sebagai persamaan beda maka kita akan punya bahwa nt plus itu sama dengan fungsi dalam nt ya fungsi yang bergantung kepada nt bergantung kepada kondisi sebelumnya. Nah inilah yang kita sebut sebagai persamaan beda. Di persamaan yang kita gunakan untuk menghitung saat t plus satu dengan menggunakan informasi pada saat t atau saat saat sebelumnya, gitu. Contohnya, ini tadi kita udah masuk ke persamaan beda ya. Ya, contohnya, contohnya yang pertama, misalkan itu ya parasit malaria. Setiap parasit malaria itu berkembang menjadi delapan gitu ya menjadi delapan parasit menjadi delapan parasit pada saat pada periode waktu yang berikutnya ini setiap ya berkembang menjadi delapan parasit pada periode pada periode berikutnya katnya. Nah, maka kita punya persamaan bedanya. Persamaan bedanya itu adalah nt plus 1 sama dengan 8 nt jadinya. Gitu kan? Nah, ini kalau misalkan kita teruskan berarti kan 8 nt itu 8 kali nt itu berarti kan 8 kali nt-1. Kemudian 8 kali 8, 64. 64 nt-1. Nt-1-nya itu bisa diubah menjadi, saya nggak usah hitung 64 ya, tapi 8 kuadrat. 8 kuadrat. Kemudian nt-1-nya adalah 8 nt-2. Jadi ini sama dengan 8 pangkat 3 n 2 gitu. Nah. Dan ini bisa kita teruskan sampai dengan 8 pangkat sesuatu gitu dikalikan dengan n0. n0 ini banyaknya parasit parasit malaria pada saat awal. Jadi kalau misalkan eh, di sini tiga, di sini t kurang dua, gitu. Di sini tiga, di sini t kurang dua. Maka kalau di sini nol, di sini berapa nih? Berapa jadinya pangkatnya? Kan diterusin ya, diterusin nih. Nah, jadi 8 pangkat sesuatu nih kali n0. supaya indeksnya 0 ini kan berarti t kurang t ya. Jadi si 2-nya ini kita ganti dengan t. Gitu. Yang ini tuh jadinya t kurang t. Ini kan kalau 2 di sini tambah 1 ya jadi 3. Jadi kalau di sini t pangkatnya jadi berapa di sini? Di sini jadinya berapa? 4. 1. Tambah satu. Tambah satu. satu. T plus satu ya. T plus satu ya. Karena ini ini kan dan nol nih. Di sini nol. Kan di sini T, T min dua gitu. Kita lihat duanya saja. Terus pangkatnya itu kan jadi tiga. Nah supaya N nol berarti kan T kurang T. Kita lihat T-nya aja. Pangkatnya berarti bertambah satu. Gitu. Jadi 8 pangkat T plus 1. Ini ya. Atau Anda, jadi nt plus 1 sama dengan 8 pangkat t plus 1 n0. Atau bisa juga ditulis menjadi nt sama dengan 8 pangkat t n0. Sama ya, karena t plus 1 itu hanya dummy variable. Kalau kita ganti dengan t, ya tinggal ikutin saja variabelnya gitu. Kalau di sini T plus, T plus 1 berarti di sini T. Nah, jadi yang ini, ya, yang ini. Tadi awalnya kan kita punya persamaan bedanya ini. Ini nih, ini persamaan bedanya. Ini persamaan beda. Nah, kemudian ini kan persamaan bedanya kalau kita mau mencari N10, kita harus tahu dulu N9. Gitu. Untuk mencari n9, kita harus tahu dulu n8 dan seterusnya. Nah, tapi di sini, untuk mencari n10, kita nggak perlu cari n9, kita bisa langsung hitung. Jadi, dari bentuk persamaan beda, dari bentuk rekursif ke bentuk yang, yang biasa, gitu. Nah, bentuk yang biasa ini kita sebut sebagai solusi persamaan beda. Di ini, itu adalah solusi. Kenapa dibilang solusi? Karena untuk mencari N10, contohnya, kita nggak perlu cari NN sebelumnya. gitu. Bisa langsung dihitung. Bagaimana beda. NT plus 1 sama dengan 8 NT. Ya, Kemudian, oke. Jadi secara umum, kalau persamaan bedanya nt plus satu, secara umum ya, secara umum. solusi persamaan beda NT plus 1 sama dengan RNT itu adalah NT sama dengan R pangkat T N0. Ya, kita punya ini. Oke, kemudian kita bisa punya persamaan beda yang lain, misalkan persamaan beda eh, populasi yang memiliki yang yang pertambahan dan pengurangan, yang kelahiran dan kematiannya dihitung gitu. Kalau yang ini kan kematiannya nggak dihitung kan ya, pokoknya pertumbuhan aja gitu ya. Nah kemudian misalkan populasi yang kelahiran dan kematiannya, kematiannya diperhitungkan atau masuk dalam asumsi. Jadi yang yang nomor satu itu tidak cukup ideal ya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kita punya konstanta kelahiran dan konstanta kematian gitu. Jadi kalau misalkan misalkan NT itu adalah itu ya banyaknya populasi pada saat T, maka kita punya persamaan bedanya misalkan nih misalkan alfa ini adalah konstanta kelahiran Per jadi artinya kalau si alfa kita kalikan dengan populasi itu kita akan dapatkan banyaknya kelahiran kemudian misalkan beta ini adalah konstanta kematian kemudian per kapita maka persamaan bedanya adalah itu adalah NT plus 1 sama dengan RNT ini ya, ditambah dengan alfa NT dikurang dengan beta NT. Ya nah, kita kita bisa punya persamaan beda yang seperti itu. Ini, ini tuh nggak perlu dikali r lagi ya, karena cr-nya si itu yang, yang kelahiran ya. Jadi, yang lama gitu, populasi yang lama ditambah dengan kelahiran, ditambah dengan banyaknya kelahiran, dikurang dengan banyaknya kematian. Ya, nanti ini solusinya kita akan lihat di bab berikutnya ya, karena kita akan gunakan limit nantinya. Kita perlu konsep limit. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah persamaan logistik. Nah, persamaan logistik. Jadi kalau yang nomor dua ini juga tidak cukup ideal. Kenapa? Karena biasanya kalau pertumbuhan itu kan kita punya tempat ya, kalau populasi tumbuh itu berarti kan dia menempati suatu tempat. Nah, tempat itu punya punya carrying capacity gitu, punya punya jumlah maksimum populasi yang bisa ditampung gitu. Kalau dia hanya kalau dia ini kan alfanya bisa sebesar-besarnya gitu. Jadi artinya NT plus satu ini bisa bisa saja membesar gitu. Dia tidak memperhitungkan tempat ya tidak memperhitungkan kuota tempatnya gitu jadi ini tidak cukup ideal nah maka ada persamaan yang lain yaitu persamaan logistik yang memperhitungkan carrying capacity atau kapasitas jenuhnya gitu ya kapasitas dukung ini memperhitungkan sharing capacity. atau nanti kita simbolkan dengan K. Ya. Nah, persamaan beda ini itu bentuknya adalah NT plus 1 NT plus 1 itu sama dengan eh, NT ditambah dengan R dikalikan dengan 1 dikurang NT dibagi dengan K dikalikan dengan NT. Atau ditulis juga dengan, jadi ini kan setiap dua sukunya kan punya NT ya. NT-nya bisa kita keluarkan. Jadi konstanta depan NT-nya itu adalah 1 ditambah R kali 1 kurang NT dibagi dengan K. Jadi si K-nya ini, K-nya ini adalah kapasitas maksimal dari tempat. Artinya si NT-nya itu tidak akan mungkin melebihi K. Jadi nt per k ini selalu lebih kecil daripada satu ya, gitu. Lebih kecil sama dengan satu, gitu. Nt plus nt per k-nya. Jadi artinya, ya kita lihat ini, cr si dikalikan dengan satu kurang nt per k. Jadi nilainya itu akan, misalkan nih, kalau NT-nya itu sangat kecil. Jadi populasinya itu sangat kecil dibandingkan dengan kapasitas. Dibandingkan kapasitas. Berarti kan NT per K nanti jadinya sangat kecil ya. Akibatnya satu kurang NT per K itu mendekati satu. Jadi karena ini sangat kecil, maka nilainya bisa kita abaikan ya. Jadi maka hasilnya ini mendekati ya. Hasilnya mendekati kalau NT-nya sangat kecil gitu dibanding dengan K, berarti kan satu kurang NT per K itu dekat dengan satu. Jadi ini akan sama dengan R, ya kira-kira akan sama dengan R ketika NT-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan K. Gitu. Kemudian nilainya kira-kira akan nol kalau cnt-nya si sangat dekat dengan nilai k. Akibatnya kan satu kurang nt per K itu menuju nol. Jadi ini akan menuju nol. Jadi ini terjadi ketika si nt nya itu nilainya dekat dengan k. Kemudian kita bisa lihat bahwa si R itu nilainya berada di antara di antara 0 bukan si R. Si 1 tambah itu tambah R kali 1 kurang NT per K. Nah, ini nilainya berada di antara ini kan nilainya kan bisa 0 gitu kan. Paling kecil 0 yang ini Semuanya ini, kemudian paling besar R, jadi nilainya itu akan berada di antara 1 dan 1 plus R. Ya, jadi, maksimum konstanta di depan NT itu adalah 1 plus R. Nah ini eh, si bentuk ini ya, bentuk persamaan logistik ini bisa diubah ke dalam bentuk lain itu dengan cara substitusi ya, substitusinya eh, cukup panjang. Jadi ini saya kopikan aja ya dari buku. Jadi persamaan beda itu. karena yang kita gunakan nanti langsung bentuk akhirnya. Sekarang jam berapa nih? satu. Nih. Jadi kan kita punya ini persamaan logistik ini atau yang bawah ya. Nah ini NT plus 1 sama dengan ini kita punya ini. Nah, kemudian bentuk ini tuh kita substitusi dengan xt. xt-nya apa? xt-nya adalah r per 1 plus 1 plus r kali k kali nt. Nah, ini kita substitusi ya sampai nanti bentuk ini persamaan ini itu menjadi bentuk ini xt plus 1. Semoga cukup jelas ya. Ini adalah xt plus 1 sama dengan 1 plus R dikalikan dengan XT dikalikan dengan 1 min XT. Ya. Bentuk akhirnya jadinya seperti ini. Dengan XT-nya adalah ini. Gitu. Jadi bentuknya, dan kemudian si 1 plus R ini, R-nya kan konstan ya, di sini kan R-nya konstan. Jadi 1 plus R itu konstan. Nanti 1 plus R ini biasa dinotasikan dengan dengan C0. Jadi kita punya XT plus 1 sama dengan C0 dikalikan dengan XT dikalikan dengan 1 min XT. Jadi biasanya dalam soal itu Anda langsung diberikan ininya. Kemudian diberikan nilai dari X0 gitu nilai C0, nilai X0, lalu Anda diminta menghitung X1, X2, dan seterusnya. Ya, kadang-kadang C0, kadang-kadang R, gitu ya. Coba kita lihat ya soal. Atau kadang-kadang R max. Ya, kenapa dibilang R max? kadang-kadang dibilang R max. R max. Kenapa dibilang R max? Karena ini 1 plus R ini adalah maksimum dari 1 plus R kali 1 kurang NT per K. Oke, kita lihat soalnya. Jadi kita tidak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dalam membahas tentang barisan. Karena nanti yang digunakan itu aplikasinya. Kalau di matematika itu setelah barisan itu Anda belajar tentang deret, kemudian uji-uji deret gitu. Ya, kalau matematika B itu ke aplikasi Nah, ini dia bentuknya itu. Persamaan beda logistik, Xt plus 1 sama dengan C kali Xt kali 1 min Xt. Yang ini ya, Rmax-nya itu C. Oke, seperti yang kita lihat yang nomor satu ya, dari nomor satu tentukan 7 suku pertama dari barisan ini. Nah, 7 suku pertama itu berarti A1 sampai A7. A1 dan A2-nya sudah ada. Nah, A3 sampai dengan A7 Anda hitung dengan ini, gitu kan? Nah, kemudian ini diberikan persamaan beda N0, NT plus 1 sama dengan RNT. Jadi ini ini populasi yang ini ya, yang sangat ideal gitu ya. Tidak ada ini. Yang sangat sederhana lah gitu ya, tidak ada tidak ada kematian, tidak ada carrying capacity, gitu. Pokoknya, dia nambah terus. Nah, kemudian berikan ulasan mengenai apa yang terjadi pada solusi persamaan tersebut. Jika t tumbuh dalam tiap kasus berikut, nah, ini kalau r nya kecil satu, ini berarti kan nt plus satu akan lebih kecil daripada nt kan ya, jadinya ya, dia akan minus ya, jadinya r nya Jadi ini hitungannya jangan ke populasi ya, populasi mah nggak bisa negatif. Jadi kalau R-nya kecil satu, kita akan dapat bahwa NT plus 1 dengan, jadi si barisannya itu akan berganti-ganti ya, jadinya positif, negatif, positif, negatif. gitu. Kemudian kalau ini berarti semua sukunya sama. Dari N1 sampai N berapapun itu sama nilainya. Yaitu N0 ya nilainya satu. Ini saya tulis ya. Yang nomor 2A berarti kan N0-nya itu satu. Kemudian N1-nya nanti R-nya kan negatif nih. Katakanlah si R-nya sama dengan minus C. Dengan C-nya positif. Jadi R-nya nilainya negatif. Berarti N1-nya min C. Nanti N2-nya min C kali min C. Berarti C kuadrat. N3-nya min C pangkat 3. Tuh, dan seterusnya. Tuh. ya Ini kalau ditulis dalam bentuk solusinya apa nih? NT-nya. Minus C pangkat T kali N0 gitu ya. N0-nya adalah satu jadi ini aja entenya. Oke. Okay. Ya, jadi suku-sukunya itu berganti-ganti tanda, gitu ya. Kan ditanyakan berikan ulasan mengenai apa yang terjadi pada solusi persamaan tersebut jika T tumbuh dalam tiap kasus berikut. Oke. Okay. Kalau gitu solusinya itu tidak uh, solusinya itu tidak. Ini ada kecil satu, sebentar ya. Kecil satunya ini bisa positif, bisa negatif ya. Dia nggak bilang ya. Oke, kita asumsikan R-nya tetap positif ya. Kalau kita bicara tentang populasi kan R-nya positif. Nah, gini ya, saya tambahin begini. Jadi R-nya itu berada di antara 0 dan 1. R-nya berada di antara 0 dan 1. Ini yang A. Berarti kan nanti si solusinya itu adalah NT sama dengan R pangkat T N0. Nah N0-nya kan satu ya, jadi R pangkat T saja. Nah karena si R-nya berada di antara 0 dan 1, maka ketika T-nya semakin besar, R pangkat T-nya gimana? Semakin besar juga atau semakin kecil? gimana? Semakin besar, semakin kecil. Makin kecil. Semakin kecil. Semakin kecil, ya, semakin kecil. Dan mendekati suatu angka enggak? Mendekati nol mungkin. Mendekati nol ya. Jadi ketika T-nya menuju juta hingga, maka NT akan menuju nol. Jadinya. Jadi kalau ini populasi, maka untuk maka dalam jangka waktu yang sama eh dalam jangka waktu yang panjang, sorry, dalam jangka waktu yang panjang, populasinya itu akan punah gitu. Jika NT sama dengan banyaknya populasi, maka dalam jangka waktu panjang populasi punah nah ini yang a kalau yang B gimana populasinya dalam jangka waktu panjang tetap ya Bu tetap ya Oke. Jadi dalam jangka waktu panjang populasi tetap Nah, kemudian yang C gimana? Populasinya mendekati suatu nilai kah atau membesar tidak berbatas? Membesar tak berbatas ya. panjang populasi membesar tak berbatas. Nah, gitu ya yang diminta oleh soal. Oke, coba kerjakan masih punya waktu? Oh, nggak ada ya. Oke. coba ya dikerjakan nomor 3. Jadi selain Anda hitung nih x1 sampai x10 Kemudian beri sketsa. Kemudian beri komentar. Komentarnya itu apakah barisannya menuju ke suatu nilai gitu, atau dia berosilasi yang seperti ini minus satu pangkat n itu, itu ya, seperti itu ya. Dia menuju ke satu nilai. Kalau menuju ke satu nilai itu nilainya kira-kira berapa gitu, atau dia tidak menuju ke satu nilai. Ya, baik, ada pertanyaan? Saya tutup ya, terima kasih semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. 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 Ya, bu. Terima kasih Uyuh. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Catatan, saya taruh di edunex ya, supaya lebih mudah untuk di download. Kemudian video, uh, video juga. Cuman kemarin saya download videonya belum, ini fail terus gitu. Tapi paling enggak catatan saya, ya catatan kemarin sudah saya taruh di edunex Oke, makasih, Bu. Ya. Makasih. Bu. Terima kasih, Masih, Bu. Sama -sama. Ya, makasih, Bu.